Oh, yeah, better, better. Tudo passa. Oke, jangan satu-satu keluar ke ini ya, sendiri. Itu nanti dong tangkap. Di belakang kantor bupati beberapa rumah dibakar, dan sementara di Jalan Irian sudah dari tadi asap sudah semakin kurang. Di pos cilik sana rumah sudah terbakar hangus beberapa rumah, dan baru lagi dibakar di bawah. Kantor bupati Jayjaya terbakar. Kantor bupati saat ini terbakar karena oleh pelajar sekolah Kabupaten Jayjaya Irisu sekarang hari ini.